Bismillahirrahmanirrahim. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب. للذين bagi orang-orang istajabu yang mereka memenuhi seruan لربهم bagi Tuhan mereka al-husna pembalasan yang baik. Waladzina dan orang-orang yang yastajibu yang mereka tidak memenuhi seruan lahu baginya lahu kepada Allah kepada Tuhannya lau anna lahum sekiranya bagi mereka ma apa saja fil ardi yang di bumi jami'an semuanya wa mislahu dan sepertinya ma'ahu bersamanya laftadaw tentu mereka akan menebus diri bihi dengannya ulaika mereka itulahum baginya su'ul hisab hisab yang buruk wa ma'wahum tempat kembali mereka jahannamu adalah jahannam wa bi'sal mihad dan seburuk-buruknya tempat kembali mihad seburuk-buruknya tempat dari mihad tempat tidur. Jadi bagi orang-orang yang mereka memenuhi seruan Tuhannya pembalasan yang baik dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhannya seumpama bagi mereka apa yang ada di dalam bumi semuanya dan sepertinya bersamanya ibunya segala sesuatu yang ada di bumi lipat dua kali tentu mereka akan menebus diri dengannya. Maksudnya bagaimana orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya taat kepada Allah SWT maka mereka ini akan mendapatkan pembalasan yang baik dan orang-orang yang mereka tidak mau memenuhi seruan Tuhannya nanti di akhirat dia akan menghadapi kesusahan-kesusahan yang besar sehingga seumpama mereka punya harta sepenuh dunia lipat kali pun mereka akan siap mengorbankannya demi untuk menyelamatkan dirinya. Law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bih. Soal bagi mereka apa yang ada dalam bumi semua dan seperti itu bersamanya lipat dua kali ini cuma gambaran saja lipat 10 kali lipat 1 juta kali bisa juga tentu mereka akan mengorbankan itu semua demi untuk menebus dirinya. Jadi maksudnya itu kebanyakan orang tidak mau menyeru, tidak mau memenuhi seruan agama, tidak mau mengamalkan agama. Karena apa? Karena ingin cari dunia, ya enggak? Ketahuilah nanti kalau kamu sudah tahu resikonya, tahu akibatnya di akhirat. Kalau kamu punya dunia seisinya lipat 10 kali juga pun akan kamu korbankan demi menyelamatkan diri kamu maka alangkah ruginya tindakan kamu yang kamu buat sekarang. Kamu sekarang hanya disuruh mengorbankan sebagian duniamu saja. Sekarang korbankanlah sebagian duniamu saja, sebagian kesenangan duniamu saja kamu korbankan untuk ridha Allah SWT maka kamu dapat ridha Allah. Tapi kalau kamu enggak mau buat, nanti kamu akan berharap-harap di akhirat. Seumpama saya punya dunia seisinya lipat 1 juta kali pun akan saya korbankan untuk menyelamatkan diri saya dari neraka ini. Maka para malaikat mengatakan kepada mereka itu orang-orang kafir. Tidak perlu dulu kamu diminta korban sedikit aja enggak mau.
Ketika waktu-waktu korban kamu disuruh korban sedikit aja enggak mau. Sekarang sudah waktu bukan waktu korban, kamu ingin korban banyak, enggak ada gunanya. Ya, ya. Karena waktu sudah habis. Kesempatan al-fursatu sari'atu zawal, kata orang Arab. Al-fursatu sari'atu zawal. Kesempatan itu cepat berlalu. Kamu sekarang jadi anak muda, ini enggak lama loh. Nanti tahu-tahu sebentar lagi, tahu-tahu sudah tidak muda lagi. Sudah jadi tua. Lama-lama tua renta, tiba-tiba mati. Kesempatan ini kamu ambil. Jangan disia-siakan kesempatan ini. Apa yang akan terjadi setelah ini ada munasabahnya dengan apa yang kamu buat sekarang ini. Waktu muda, ya kan? Waktu kecil sudah rajin, ya kan? Nanti waktu mudanya dia akan lebih mudah kehidupannya karena sudah didasari kerajinan waktu kecilnya. Waktu muda tambah rajin lagi, tambah istiqomah lagi. Nanti waktu tuangnya dia akan mendapatkan hasil masa mudanya itu. Kamu lihat para ulama-ulama, para orang-orang solehin, para wali-wali Allah itu. Tambah tua tambah mulia, tambah tua tambah mulia, ya kan? Ini di dunia, belum di akhirat, ya kan? Tapi kalau waktu-waktu yang longgar, waktu muda ini kita tidak gunakan dengan baik, maka tambah hari, tambah hari, tambah hari, kehidupan kita di dunia ini tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak. Kita tambah menderita di dunia ini. Kamu kira orang itu seenaknya sendiri itu enak gitu? Orang hidupnya tidak teratur, seenaknya sendiri, waktu mudanya hura-hura ngalor itu seenaknya. Pasti kehidupannya nanti enggak akan benar itu. Enggak akan bisa tenang, tidak akan bisa mengalami kemuliaan, tidak akan. Illa man qadarakallahu bi rahmatih, tentu kecuali orang-orang yang kemudian disusuli rahmat Allah sehingga dia bertaubat, ya bisa saja. Tapi umumnya manusia tidak seperti itu. Kalau sudah mudanya itu semerawut, tambah tua ya tambah semerawut, tambah semerawut. Dan kadang kita melihat kehidupan orang-orang yang tidak mendasarkan hidupnya pada agama, sudah tua ya, tidak mau sholat ya, sudah nafasnya tersengal-sengal, pakai celana pendek ya. Ini sudah mau mati ini, gitu. Masih nonton TV, gitu. Itu melihat saja itu, masya Allah, gitu. Langsung perut itu jadi mual, gitu. Ini kehidupan orang yang tidak mendasarkan hidupnya pada agama. Tapi kalau orang yang mendasarkan hidupnya pada agama, coba. Si kecil sudah rajin sholat, ya, ngapalkan Quran, ya, jadi orang alim, ya, tuanya pun orang-orang ambil berkah dari dia, ya, tambah hari pikirnya tambah kuat, ya, mati tersenyum, ya, apakah bukan ini bukan satu kehidupan yang indah? Coba kamu pikirkan. Yang lebih menyusahkan lagi kalau kita ini sekarang dalam kebaikan tahu-tahu belok, lah ini sudah lebih buruk lagi. Sudah di pesantren ngaji Quran, ngapalkan sudah dapat 10 juz,
tahu-tahu guncang pikirannya, keluyuran, ya kan? Masya Allah, tahu-tahu sudah pakai celana jin, ya kan? Kopiahnya hilang, ya kan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka kita ini doa kepada Allah supaya kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita saat ini tidak dicabut oleh Allah. Ya Allah, janganlah engkau buang aku ya Allah daripada agamamu. Karena Allah itu berkuasa menggunakan kita menurut kehendaknya. Digunakan untuk kebaikan ya Allah kuasa, digunakan untuk keburukan ya Allah kuasa. أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. أَفَمَن apakah orang ya'lamu yang dia mengetahui annama bahwasanya perkara unzila yang diturunkan ilaika kepada engkau hai Muhammad min rabbika dari Tuhan engkau al-haqqu adalah benar. Kaman adalah seperti orang tua yang dia itu amah buta. Innami tadakkaru hanyalah mengambil pelajaran ulul albab, orang-orang yang punya akal. Apakah orang yang tahu bahwa agama Allah ini hak seperti orang yang buta? Itu tentu tidak sama. Orang yang tahu jalan dengan orang yang tidak tahu jalan bagaimana sama? Hanyalah bisa mengambil pelajaran orang-orang yang punya akal. Siapakah orang yang punya akal itu? Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Ini tandanya orang itu punya akal yang lurus maksudnya. Adalah alladzina orang-orang yufuna yang mereka memenuhi bi'ahdillahi dengan janji Allah. Apa janjinya kepada Allah itu ditepati. Itu tandanya orang punya akal. Tapi kalau orang tidak memenuhi janjinya kepada Allah, nah ini orang kurang akal. Nah, manusia ini sangat berhajat kepada Allah 24 jam, kok dia ini malah tidak memenuhi janjinya kepada Allah. Ini bukankah ini satu tanda akalnya ini tidak benar ini? Dan janji kepada Allah dengan mengamalkan perintah Allah SWT ini hasilnya adalah ridho Allah, hasilnya adalah kemuliaan yang abadi. Kok dia tinggalkan? Ibaratnya orang itu dikasih jabatan tinggi ini, kalau bicara dunia dikasih jabatan tinggi apa jadi presiden dan gajinya besar ya, dia dikasih kemuliaan malah dia mengundurkan diri gak mau ya, maka ini untuk ukuran orang dunia kan ya aneh, ini akalnya mesti tidak waras ini. Nah, kita janji kita kepada Allah yaitu dengan mengamalkan agama ini kalau kita penuhi itu kita akan mendapatkan surga. Nah, kok malah tidak mau memenuhi yang akibatnya kita ke neraka? Apakah ini menunjukkan bahwa akal sudah tidak waras ini? Ini kalau bicara akhirat. Sekarang ini sebelum akhirat ini saja, orang berjanji mau ngapalkan Quran. Dimana kalau dia sabar beberapa tahun dari jadi hafid Quran gitu. Tapi malah mengundurkan diri, gak kuat pak saya gitu. Apakah ini tidak menunjukkan bahwa akal dia ini tidak waras ini gitu. Padahal dia kalau sabar sebentar saja dia akan jadi hafid Quran, dia jadi orang alim gitu. Dia pulang keluarganya akan gembira, ayahnya gembira, ibunya gembira, orang masjidnya akan gembira gitu. Karena ini telah datang tamatan pesantren ini gitu. Hafidh Quran, alim lagi
maka semua orang akan jadi ingin dia jadi menantunya, ya itu. Lah malah tidak ini. Baru 10 juz sudah goyang otaknya, ya itu. Pokoknya tak, pokoknya saya mau pulang, Pak, mau pulang, ya itu. Akhirnya pulang. Ayahnya marah, ibunya marah. Masyarakat melihat dia ini dengan mata sebelah, ini apa ini? Ya itu. Akhirnya jadi satpam, ya kan? Di mana-mana dihinakan orang yang mestinya mau jadi kiai malah jadi apa jadinya? Ini gambaran dunia saja loh. Ini santri ini kamu bayangkan gitu loh. Kalau kamu sudah goyang-goyang otaknya itu kamu bayangkan ini. Biar orang itu berpikiran itu yang lurus gitu loh, jangan berpikiran yang tidak lurus gitu. Innarfa'illahulladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang itu kalau punya ilmu dan diamalkan betul, mesti mulia di dunia ini. Mesti. Maka ada orang yang mengatakan kepada saya, "Pak, ini fulan ini juga orang alim, Pak. Tapi di kampungnya itu enggak ada orang menggunakan, enggak ada orang gubris, enggak ada orang menghormati." Katanya yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Oh, enggak bisa. Janji Allah itu pasti. Itu mesti ilmunya itu tidak diamalkan itu. Kalau ilmu itu diamalkan betul, gitu. Zahir batin pasti kamu itu mulia di dunia ini. Itu janji Allah, enggak mungkin bohong. Entah kamu itu orang Jawa atau orang Madura atau orang Flores atau orang Irian di tengah hutan sana, ya kan? Kalau kamu betul-betul mengamalkan ilmu yang kamu pelajari, ilmu agama ini dengan penuh keyakinan zahir batin loh, ikhlas semata-mata karena Allah, pasti Allah akan datangkan kemuliaan kepada kamu di dunia ini sebelum akhirat itu. Tapi tidak boleh berharap pada makhluk. Itu kalau orang berharap pada makhluk itu berarti sudah tidak mengamalkan ilmunya. Namanya orang ahli din itu harapannya hanya kepada Allah saja. Tidak ingin minta pada siapa saja selain Allah. Ilmunya hanya semata-mata untuk Allah. Diamalkan sungguh-sungguh siang dan malam pasti datang kemuliaan. Entah anaknya siapa saja, entah dari bangsa mana saja. Apa ada negara lebih bejat melebihi Amerika? Di dunia ini pusatnya kebejatan seluruh alam. Tetapi orang